Ya udah nyumbang. Madura. Yang beli itu pedagang lagi atau? Ada pedagang, ada lembutong. Ya. Ada restorannya juga Pak. Ya Pak, ini untuk konsumsi, bukan untuk yang pemangsai. Anggapan saya rasa jenderal. Iya. Hotel bintang 5. Iya Pak. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Iya. Salam dari Yahya. Kali ini Pak. Di jalan ini enggak dirubah. Iya, jalan Sarung Mawali di beresan ya Pak. Bantuan? Iya, pusat bola. Sinar api. Setiap hari kiam ada nama nih. Emang karena wali kota mau datang jadi bersih. Ya udah saya tiap minggu datang. Lumayan lebih. Masih ada tuh. Tapi ada peningkatan pas ya. Gimana ada bersih? Bersih. Kalau PD Bantuan lebih bersih. Ada peningkatan lagi dulu. Dibangun, ya kan, para pedagang ini demo Pak, Pemda minta dibangunkan tempat.
sudah dibangunkan sama kita. Dan anger ah, maksudnya anger we ieu. Sareng sepieu. Ya. Kita mantap. Ini hilang Pak nanti terakhir ke sini. Jadi di sini ada yang kosong. Banyak Pak, siapkan langsung 80 Pak. Kosong adalah sama ini. Ini kan sebelum ini kakak kan kita pajak free. Dan harusnya kalau ngedesain itu orang jalan mah jalan, dagang di dalam. Iya. Karena diizinkan dagang di luar. Pasti kena hujan atau malam kita. Mereka ya, sudah diizinkan gitu. Hah? Mereka sudah didorong ke dalam. Itu paling diizinkan hanya satu hal, Pak. Ya. Kosong kan kosong. Pak Her. Ya. Tapi tidak berfungsi. Enggak bisa Pak Rinal, ini kan dari itu karena ada sini. Buat pindahan kita dari 7 titik. Kalau saya tanya, ini kios punya siapa? Ya Ibu. Bukan. Beli apa gimana? Enggak. Ibu bayar sama siapa? Kata siapa yang bilang boleh siapa? Yang urus siapa? Peringatan sudah ada ya? Sudah lima ya? Kan ibu nggak boleh dagang di tempat yang nggak boleh. Ini kan bukan punya ibu. Ya, kalau bapak mau ini, tanya aja pengurusnya. Pengurusnya itu siapa? Si Hendrik, tanya aja. Namanya siapa? Hendrik. Saya kan cuma numpang. Ya, ibu saya kasih tahu sekarang. Yang namanya Hendrik, pengurus itu tidak boleh mengizinkan jualan di sini. Jadi ibu ilegal. Jadi kalau diminta dikosongkan, ibu kosongkan kan bukan hak. Mungkin nggak mau dikosongin kalau ada yang rezekinya nggak barokah loh bu. Ya pokoknya tanya aja pak ke pengurusnya, saya kurang tahu juga kan namanya juga barokah. Jangan tanya ke pengurus, saya sampaikan ke ibu. Ibu ini dilarang berjualan di sini karena bukan haknya. Tanya aja pak. Ibu, ibu. Eh, sini. Kalau pasang sudah tidak bisa. Jauh mah, wartawan bisa lihat. Jajang ngobrol baik-baik, banyak ngeles. Sepeda sih, ayahnya ya, Teh. Bagian dari sini. Wow, maksudnya ya, pembiaran, kelamaan, membaca, kejadian, kejadian, minta kompensasi. Ini kan harus ada sebelum petugas ini tolong dibereskan, jangan bilang diizinkan pengurus itu bohong. Udah, ini kata-kata wali kota, ini harus dikosongkan besok ya, daripada barangnya disita oleh pasukan, tolong dikosongkan. Ibu, nah raya yang sebelumnya minta maaf ya, ini karena orang disuruh orang buka gym itu pas ini adik-adiknya nggak jadi, boleh gitu. Jadi kalau nggak boleh besok dikosongin, kasih tahu semua yang datang ya. Sini tidak boleh okay. Ya pokoknya cuma mereka biarin makin banyak susah lagi nego lagi konflik sosial lagi mumpung belum banyak. Saking panasnya kambing juga berteduh tuh tidak ya. Ada pohon satu pun ya di bawah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Pak, saya kami nyampaikan aspirasi. Oke Pak. Ini Pak. Bapak mewakili berapa orang? Saya mewakili seluruh pedagang yang mengambil kios Pak. Ada sekitar 400-an orang ada Pak yang mengambil kios yang sudah kredit. Pak, aspirasi. Jadi gini Pak, kami kan dipindahkan dari lahan ini dulu.
dulu ke sini. Dan kami lahan yang ini satu aja kan yang di sini Pak, yang di tengah ini yang sekarang TPP ini yang dikelompokkan ke RTH. Dan kami kan ada edaran dari pihak dari pemerintah. Kami harus dipindahkan dari sini karena ini ada RTH, kami kami kuncikan kepada RTH dan kami harus di menempati gedung ini. Kami harus beli lagi bangunan di sini Pak. Walaupun dengan harga tinggi ya 60 juta dan Kak per kios dan kami ambil Pak karena kami ikuti aturan itu. Ternyata setelah kami di sini lahan parkir kami luas antara dari siapa mungkin PD Pasar ada di sana dibangun lagi kios di belakang yang harusnya peruntukan untuk parkir dibangun lagi kios baru Pak. Alasan itu bukan dijual, kami dijual enggak tahu Pak, cuma di situ udah ada. Di situ harusnya untuk Pak Hakir serobot lagi untuk Pak bangunan. Yang nempatin jalan parkir ditarik berapa? Di situ Pak, di situ kan katanya untuk TPPS Kira Condong. Satu pun tidak ada pedagang Kira Condong di situ. Dan itu pedagang itu mengontrak dan membeli di situ Pak. Dan membeli di situ. Jadi bukan orang Kira Condong. Bukan orang Kira Condong. Dan setelah itu Pak maksudnya ini Pak. Ini kan juga dibangun. Ini dulu Pak waktu zaman Dadar Sadat sewaktu wali kota Pak Dodam mengatakan tidak ada lagi pembangunan kios di Cimol Gede Bage dan tidak ada di tempat perjualan selain dari tempat yang dibangun ini, itu ada aturannya Pak, ada edarannya ya Pak? Yang mana Pak? Yang mana? Saya nggak tahu yang dibangun itu, kami tidak tahu Pak Cim. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu siapanya. Yang jelas Pak, di situ ada dulu selebar spanduk dari PD Pasar. Dibilang ini TPPS untuk penampungan Kira Condong, Pasar Kira Condong, saat ini tidak ada. Iya benar Pak. Iya. Mas diperjelaskan. Satu lagi nih Pak. Ini spanduk ini udah berapa? Udah hampir setahun Pak. Tapi belum pernah berjalan. Tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Ini pasar yang masang ini Pak. Tapi tidak realisasi. Tidak ada. Orang berapa lantai? Ini dua lantai Pak. Dua lantai. Di dua ramai juga. Tidak ada. Belum ada. Ini Pak. Ini yang kami herankan Pak. Kenapa ini harus dibangun? Ini kan RTH. Sementara lahan masih ada di atas. Iya. Masalahnya Gede Bage ini mau saya bereskan. Iya. Seluruhnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya Pak. Nanti kalau rencananya sudah jadi, kita akan sosialisasi. Iya. Salah satu saya nggak bisa jawab teknis sekarang ya. Hari ini saya lagi kunjungan, ini pun nggak bisa jawab teknis. Jadi kita cari waktu. Poinnya adalah seluruh kawasan ini mau diatur ulang. Oke, okay. Tidak ada yang berusaha dengan melanggar aturan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada banjir yang disebabkan oleh jualan macam-macam. Ini kalau tidak ada tindakan sampai kiamat gini-gini aja. Ya, benar, ya. Betul. Jadi tahun ini kita akan tata ulang seluruhnya dari sini sampai Soekarno-Hatta. Bagus. Nanti yang sudah dagang haknya akan dipenuhi. Satu lagi Pak, dari saya Pak. Kan PT yang di pusat grosir Gede Bage yang dikelola oleh PT Ari Ginanjar Pak. Itu kan peruntukannya bukan untuk Cimol. Sekarang 90% itu ya, udah Cimol yang berdagang di situ. Jadi Pak, gini. Saya tidak bisa membereskan satu-satu perbagian ya. Karena rencana Pemkot di kepemimpinan saya akan mengatur seluruhnya. Nanti saya bagi-bagi ya. Cimol di mana, yang non-Cimol di mana, ya, dan seterusnya. Kalau ya. Cimol udah pasti di sini Pak? Enggak, belum tentu, karena kita akan tata ulang. Tadi satu-satu dan dalam skala format kunjungan lapangan. Ada urusan tata hukumnya, ada urusan ilegal okupasinya, ada lahan hijau, ada macam-macam, ada terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah yang bisa saya sampaikan, lahan seluas 10-12 hektar ini nilai ekonominya terlalu kecil ya dibandingkan dengan lokasinya yang strategis itu. Kedua, Kota Bandung butuh pusat pertumbuhan baru, ini sangat cocok dengan luas seperti ini. Nanti konsep di masa depannya ada orang tinggal di sini juga, berdagang di sini juga, sehingga ini menjadi kota yang modern. Untuk sampai ke konsep sana, tahun ini kita akan melakukan perencanaan.
sampai perencanaannya belum selesai, permasalahan-permasalahan seperti ini kita akan cek dulu mana yang betul-betul krusial, ya, seperti TPPS yang diisi oleh orang-orang ilegal, karena kita butuh penataan PKI. Nah, kepada media juga jelaskan, kalau ada yang bilang nggak laku gede bagai, tidak ramai begini, dan seterusnya ya, mungkin masih pagi. Tapi poinnya adalah nggak ada alasan, ini tempat sudah dijadikan kawasan protes. Nah, tahun depan kita mulai konstruksinya, di mana semua hak yang sudah berdagang, ya kita penuhi aja, karena sudah lama tinggal. Secara umum ini menunjukkan geliat ekonomi Bandung itu luar biasa tinggi. Kalau geliat ekonomi ini tidak tertampung, tidak tertata, jadinya hukum rimba semena-mena. Belum yang tidak taat aturan, jadi terlalu kompleks. Jadi saya kira saya nggak bisa jawab poin per poin yang sifatnya teknis, kenapa ini, kenapa itu. Tapi saya menyampaikan, sekarang kita akan mulai melakukan perencanaan tersebut. Apa hukuman masyarakat ini, apa aja hukuman Rata-rata yang penting yang basic aja, urusan banjir karena yang ilegal kita akan tertibkan itu dulu, urusan TPPS yang harus dikosongkan gitu itu. Yang lain-lain saya serahkan. Tadi yang dikosongkan itu ya. Bukan RTH, TPPS. TPPS kan sementara. Setelah PKL-PKL di Bandung juga rapi, kita mulai penataan. Saya mah optimis intinya. Saya udah pernah mengerjakan proyek seperti ini dulu gitu ya, bisa. Jadi saya punya komitmen politik. Oh, banyak di Kuningan Jakarta, di daerah apa, di Timur Tengah juga ada. Banyak, lebih dari 50-an. Kalau mau tertarik nanti masuk ke website saya dulu, tapi jangan. Okay, ya, jadi kuncinya political will. Nah, saya mau. Ya, gini, kalau nanti perencanaannya sudah, kita kumpul, kita ngobrol ya. Biar semua tahu rencana ke depan apa, supaya nggak ada lagi dugaan-dugaan yang lain. Melihat dari kacamata ekonomi kota, nilai lahan ini terlalu kecil dibanding potensinya. Tapi karena menatanya sepotong-sepotong, mengakibatkan nilai ekonominya nggak optimal dan terjadi kekumuhan. Ada bawah subtek, jadi restoran, jadi kafe. Jadi rencananya tahun ini kita akan merencanakan keseluruhan ya, dengan konsep campuran. Nanti ada hunian di sini, ada pasar di sini, dan lain sebagainya. Kayak kota baru aja, tapi lebih tertib. Nah, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sekarang, kita akan tampung tahun ini. Pedagang yang resmi dan legal akan kita beri hak. Ya. Setelah itu, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, 2015 kita bisa mulai. Dengan format, ada dua tanahnya, yang sisa Ginanjar dibeli oleh Pemkot, atau dikerjasamakan pengelolaan. Karena kalau 10 hektar modalnya yang mendekati triliun lah ya, kalau membangun. Tapi peluang ekonomi dengan begitu harusnya kawasan Gede Bage ini bisa jadi kawasan masyarakat. Ini membuktikan bahwa di sini sih rame ya, saya juga pernah lewat di jam-jam rame. Jadi nggak ada alasan orang bilang atau PKL yang dipindahkan sementara bilang Gede Bage terpayu dan sebagainya. Dengan bukti TPPS aja diinvasi oleh yang ilegal, membuktikan pangsa pasarnya ada. Jadi potensinya sangat memungkinkan untuk? Menurut saya bisa 4-5 kali lipat dari nilai ekonomi. Ini terlalu rendah. Jadi untuk tahun ini rencana status quo atau tidak? Tahun ini prioritas yang ditertibkan hanya yang TPPS ini, sama daerah belakang, sama yang bikin banjir. Sisanya kita tahun depan. Untuk rencana. Kecil itu berapa Pak emang pendapatannya untuk PAD pasar ini? Saya nggak hafal, tapi dari kasat mata kelihatannya kecil. Saya kira itu ya. Ini berkaitan lahan Pak, semua nanti mau dibeli sesuai dengan tadi ya. Saya mau rapat dulu, Pemkot punya uang apa tidak, membeli sisanya itu 5 sekian hektar lagi. Kalau tidak terbeli gimana Pak? Kalau ya, kerjasama. Jadi kerjasama lahan Pemkot yang 7 hektar dikerjasamakan dengan yang punya 5 hektar. Terus konsepnya kita yang ngatur. Dengan saya mah yakin kalau ditata benar mah turis-turis apa bisa ke sini lebih ramai. Kalau gini kan rada haredang lah gitu ya. Masih kurang nyaman. Tapi titik lokasinya udah sangat sangat pusat ekonomi lah. Tapi yang belanja juga kelihatan sudah banyak kan Pak. Sekarang juga. Ya apalagi kalau ditata gitu, segitu aja udah ada uyuhan.